Selamat datang di Erkin Sukses Channel. Subscribe now. Matur thank you nggih. Siang, menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesukaan kita semua, yaitu unboxing ya. Hari ini kita berkesempatan untuk melanjutkan unboxing stabilizer kamera. Yang kemarin sudah mereknya Moza sudah kita unboxing ya. Sebelumnya jangan lupa untuk pakai hand sanitizer sebelum unboxing untuk memastikan kita terhindar dari virus. Ya, selalu ingat kemana-mana bawa hand sanitizer ya, dan jaga kesehatan, jaga jarak dan selalu pakai masker. Ya, kita langsung fokus ke ini. Ya. Unboxing dan mereknya DJI Linings ya, stabilizer yang resmi dari distributor TAM. Oke, jadi ini adalah resmi, jadi garansi langsung dari TAM ya. Kita langsung aja kita unboxing isinya apa aja ya yang didapatkan di box ini. Ya, kita lihat dulu dari bungkusnya, boxnya. Ya, ini terbuat dari styrofoam. Ya, styrofoam. Jadi boxnya itu ya kalau dilihat ya agak mewah. Ya, tapi masih sayang dari styrofoam, belum dari yang lebih keras bahannya. Jadi ya hati-hati kalau menggunakan ini, apalagi menggunakan jasa ya, ekspedisi ya, yang dibungkus dengan kayu ya. Langsung aja gak usah basi, kita unboxing. Ya, dan ini sudah ada ininya, serial number. Ini adalah buatan Cina, made in Cina, dan diimpor oleh PT Sinar Eka Selaras. Ya, jadi sudah resmi ya. Dan ini ada seri numbernya. Dan tipenya adalah Running S Action Passion Kit atau RH. Nah, langsung gak usah lama-lama kita unboxing. Ini yang pertama ada selembar kertas yang menandakan detailnya. Kita melanggar. Ini bentuk covernya. Ini tampak dari depan, ini dari atas. Nah, gini, ini ada penguncinya ya, pengunci. Dan ini belakang polos ya, samping juga sama polos ya. Dan depan cuma ada tulisan DJI Linings ya, mereknya dan tipenya. Langsung aja kita buka ya. Kita buka penguncinya. Ini udah ada penjelasannya cara membuka kuncinya, tinggal kita putar aja ya. Ini udah, tinggal kita buka. Nih isinya ya, unitnya yang kita dapatkan segini banyak ya. Yang pertama ada kitab-kitab tentunya. Ini adalah buku panduan cara penggunaan
Ya, di sini udah dijelasin cara penggunaannya. Terus ada lagi ya, sama cara penggunaan dan cara penggunaan juga. Jadi enggak ada kartu garansinya di sini. Ya. Cara penggunaan udah kita tinggalkan aja ininya. Yang kita dapatkan apa aja? Yang pertama ini ada box. Ya. Ini running focus wheel, yaitu roda yang fungsinya untuk membuat lebih fokus kamera kita. Ya, ini boxnya. Kita buka isinya apa? Aku lupa, nggak tahu silat. Dan ada buku petunjuknya cara penggunaan dan isinya apa, kita lihat. Isinya kayak gini ya. Ya, ini fungsinya untuk memfokuskan kamera. Ini udah ada tulisannya DJI Focus ya, dan ada dua baut yaitu untuk memasangkan di unit ini ya. Buat cara penggunaannya gimana kita tunggu aja ya. Ya, kita tinggalkan dulu, kita taruh di sini, kita langsung ke unitnya. Ya, apa aja yang kita dapatkan? Ini ada yang pertama ada kaki ya, tiga sama ini bisa hampir 90 derajat ya. Ini terbuat dari ya plastik tapi solid ya. Ini ada lapisan karetnya, jadi nggak licin kalau kita pegang ya. Ditambah ya lebih sulit. Terus ini ada dudukan kamera ya, dudukan kamera ini dari besi ya, dari logam ya, dari aluminium, jadi lebih solid ya. Lanjut, ini ada kabel charger ya, udah gunain type C tipe C, jadi udah ya mengikutin zamannya, jadi udah nggak gunain micro USB lagi ya. Ini kabel, ini ya. Lanjut ke unit selanjutnya ya, kita dapatkan ini ya. Ini adalah dudukan stabilizer ya, ini buat naruh kakinya, ini buat megang ya, pegangannya juga enak ya, enak ya. Ini dilapisin karet, ini juga dari aluminium logam ya, materialnya lebih solid ya, juga berat ya. Selanjutnya ada ini ya, dudukan kamera juga. Ini adalah fungsinya untuk menggeser kamera ke kanan atau ke kiri sesuai dengan keinginan kita. Di sini juga udah ada jaraknya 0 sampai 9 cm ya. Sama di sini juga. Ya. Jadi kita mau geser ke kanan berapa cm atau ke kiri berapa cm udah ada. Jadi lebih memanjakan pengguna. Ini juga dari logam aluminium ya, bahannya lebih solid lagi ya. Dan selanjutnya yang kita dapatkan ini ada tiga ya baut. Ini fungsinya untuk
tadi untuk menyatukan dudukan ke stabilizer atau ke ya ini ada 3 dan menyatukan dudukan kamera juga ya 3 terus selanjutnya ini 1 ya ini sama ini baut ya fungsinya tadi buat menyatukan ya ini udah ada pegangan dari plastik jadi nggak usah gunain obeng atau ya kunci lainnya tinggal kita putar pakai tangan buat ngentengin atau buat lepas atau ngendorin oke ya selanjutnya ya yang penting ini adalah unitnya ya unit ya berat ya terbuat dari logam ini lumayan ini ya kalau buat anak kecil ya keberatan ini nih unitnya ya, ini buat ngatur ya, posisi dari stabilizer mau diarahin kemana ya buat tombol on off nya di sini ya ini buat nyatuin tadi dan ini buat nyatuin antara dudukan dengan stabilizer nah kayak gini adalah unlock kalau kayak gini adalah lock buat ngunci ya jadi nguncinya lebih enak tinggal kita klik gini udah terkunci ini adalah ada kabel ya lubang charger ya udah type C tadi juga udah terlindungi oleh karet juga ya kalau gunain pas hujan-hujan aman ya sama terus ini ya kunci semua ini buat ngatur jarak juga udah ada ya atur jarak yang kita inginin berapa udah tertera di sini di bawah ini juga atas juga udah ada ya ngatur jaraknya ya ini buat ngelepasnya ini udah ada tinggal kita klik aja ini sama buat unlock dan locknya ya buat kamera ya dan ini juga udah ada RSS nya jadi kalau disambungin ke mic atau lainnya udah tersedia di sini jadi praktis dan enak tapi ya lumayan berat ya dan tentunya harganya juga lebih mahal dibandingkan ya merek-merek stabilizer yang lainnya karena bahan materialnya juga berbeda dan fasilitas yang ditawarin pun juga berbeda ya untuk ini ya sekian untuk unboxing hari ini ya stabilizer dengan merek YJI Running S ya buat cara perakitan dan cara penggunaan dan kalibrasinya tunggu di video berikutnya jangan lupa stay on video dan channel kesayangan Anda jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Ya, semoga video ini bermanfaat. Tentunya jangan lupa selalu jaga kesehatan kita ya, jaga imun dan jaga jarak untuk mencegah corona ya. Jangan lupa ingat pesan Ibu 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Ya, sekian, terima kasih dan tentunya jangan lupa ya cari ini ya Indonesia tanpa pacaran ya yang udah siap langsung aja nikah ya pacarannya habis nikah ya karena kita sebagai seorang muslim harus ya menjunjung tinggi akidah kita terima kasih sekian jangan terlalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.